Upayakeun para guru nah ulah
rencana, cita-cita kurang dinaungi ieu bisa dilaksanakeun eta kawajiban baik mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Ngisi ala kadar pangaosan dinaungi sarasa saparantosna urang ngulas tentang fadilah hari Jumat, kawajiban-kawajiban dina dinten Jumat, syarat rukun berkaitan salat salat Jumat, oke pasunahan-pasunahan dina hari Jumat, baik itu bagi anu ngalaksanakeun Jumat atau nabi kajalma anu memang berkewajiban ngalaksanakeun Jumat. Panutup dina bahasan salat Jumat, wajib nantos, syarat-syarat rukun nantos, pasunahan nantos, kantun ayana panutupna pahalaman dina dinten Jumat. Kasa haram makanan jalma anu berkewajiban nantos kalangkung bahasanana, yaitu karena jalma anu berkewajiban ngalaksanakeun Jumat. Poin nangan hiji sakumaha dawuh Allah anu pokok tadi dina awal mukadimah dicarioskeun dawuh Allah bahwa wa'alam ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalati apabila mana dipanggil ngalaksanakeun salat min yaumil jumat dina poe Jumat, berarti salat Jumat. Di mana geus kadang adzan dipanggil teh adzan. Jadi adzan teh selain daripada gereja waktu eta teh manggil. Jadi lamun geus kadang adzan pas aing gira-gira ada nu mana teh gira-gira adzan awal. Pan aya dua, sakumaha adan subuh aya dua. Anu hiji mah di luar waktu, salalesna mah di luar waktu. Anu hiji deui mah di jero waktu. Ari urang mah pelaksanaanna adan Jumat terutama dina sajero waktu saduana. Eta menang dua. Di luar waktu hiji, waktu hiji memang idealnya seperti itu, gitunya. Ideal. Tadi dia, nah, di luar kebiasaan, gitunya. Ideal nama eta. Cuma paling tidak hari ke saya ilmuwan, mau orang ada itu terkaget, gitunya. Ya, mau bisa mau orang amal, gitu. Nah tadi teh aja kalau borong-borong teu ngadenge karena bahasa kieu. Nu ngadenge kana bae geus sih sabiasa wae cek kieu mah. Nah oke ada subuh ge dua. Nu hiji mah luar waktu eta mah jam 4 mun subuh na satengah 5 teh mah. Rek jam satengah 4 cek bahasa urang teh matahari. Gitu. Kalau kaya ada pilihan semasa di dalam mulis RT cas jantiu di tengah video masih cerekan. Kalau yang RT gundam itu mau hitam jantiu terus ada nanti itu boleh nanti itu buat ngamal kenal. Jadi mana benar kadang-kadang menampak jengkel mau dianggap edan sih buat dianggap edan. Kekasalakan peraturan itu nyulang berlama. Nah jadi ada yang pertama kan di luar waktu, makanya kalimatnya pas anu perintahnya itu sunnah segera mungkin. Jadi seolah-olah pemberitahuan boleh jitek ke Jumat. Maka lah kurang di sini dari pohok jauh-jauh kergawe kerbuka pengkalakuan kesibukan ngadengi adat itu iya ke Jumat ya jam sakit ada di Jumat ya benar. Karena berupaya untuk sesegera mungkin.
terakhir orang melaksanakan Jumat dan sajian termasuk waktunya mengingat karena panilah Jumat teh apa lamun datang tilak dan jarang nao onta sawajin boga solako onta dina datang nao Jumat nao itu dina solat Jumat nao dina datang nao menang bonus ganjaran solat nusnya dekatin onta terus sampai kamar mobil sampai kantong cacat gitu. Nah, jadi kali mata sunnah segera mungkin lempangkan masjid. Hal itu mah kumaha lamun geus adan anu kadua mah tegas nama nisbat dina khatib rek naik kana mimbar eta mah geus wajib nu eta mah tadi mah sunnah segera mungkin ieu mah lamun geus ngadenge adan anu kadua tegas nama khotib dan maek urang mah pandawe jadi jero waktu adana berarti mampuna ada di urang mah bukan pertama ya geus wajib gitu kan geus wajib artinya lamun hari tak urang boga kasibukan nama bae pagawean dunia geus ngadenge ada karena di urang mah hukumanna geus rasanya dua kali hukumna sakali beda maka lamun geus ngadenge ada berarti wajib mengundang kasih bukan tadi wadarul bayi jadi itu kalimatnya wadarul bayi tinggalkan jual beli maksud jual beli teh itu identiknya dengan pakasabah sebab jelas aringaran darul bayi mah nungaran jual beli mah sifatnya dagang jelas-jelas nahan duit gitu kan. Oh, berarti makhluknya naon baik pakai saban anu esikna neangan duit kunaon ayatna kalimatna teu ngomong wadarul sona'ah atau nabi wadarul amala tinggalkan pagawean tinggalkan pakai saban sebab nunggawe eta umum belum tentu nunggawe eta nyaran duit baik kan gitu kadang-kadang mungkin bisa jadi gotong royong tapi lamun geus konotasina kalimatna darul baik tinggalkan jual beli berarti sakur perkara anu leusina neangan duit menang teu menang neangan duit nah tinggalkan geus ngadenge adan mah jadi geus ngadenge adan tinggalkan tunda nah, jadi maka di makhluk mah haram jelema gitu kan poe Jumat jual beli di mana haram boleh isu-isu lain jam sarapan, lain jam 10 tapi nges wajib waktu Jumat berarti nges kadenya adan tadi